kalau melihat syarat yang disampaikan oleh Syekh Al-Bujaiwami ini, maka pelaksanaan sujud yang dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita yang pemain sepak bola itu sejatinya tidak sujud syukur menurut Islam, karena tidak memenuhi syarat-syarat dari sujud syukur itu sendiri. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kita lihat bahwa cabang olahraga itu banyak sekali. Di antaranya adalah cabang olahraga bersepeda. Olahraga bersepeda, kostumnya yang seperti saya pakai ini, ya, meskipun pakai sarung, ya. Lalu ada lagi cabang olahraga yang banyak peminatnya, juga banyak penontonnya, yaitu sepak bola. Nah, pemain sepak bola, apabila pemain ini memasukkan bola ke gawang lawan atau membuat gol, maka dia melakukan selebriti. Macam-macam selebriti yang dilakukan. Di antaranya ada yang melakukan selebriti ini seperti sujud syukur. Dan ini dilakukan tidak hanya di pemain timnas atau pemain nasional Indonesia, tetapi sekali berdunia ini banyak yang melakukan sujud syukur ketika dia memasukkan bola ke gawang lawannya. Nah, bagaimana hukum sujud syukur pada pemain sepak bola? Sujud syukur itu sendiri menurut Islam itu harus dilakukan di luar sholat. Jadi sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Beda dengan sujud tilawah, beda dengan sujud sahwi. Sujudnya hanya sekali. Meskipun dilaksanakan di luar sholat, tapi syarat-syarat sujudnya seperti syarat-syarat sujud di dalam sholat. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujaiwami Alal Khatib, kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujaiwami. Di sana disebutkan yang intinya syarat sujud syukur itu seperti syarat sujud dalam sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat, seperti bersesuci, maksudnya punya wudhu, menutup aurat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat, dan selanjutnya tidak bicara, lalu meletakkan dahi itu terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak. Seperti kalau kita pakai kopiah semacam ini, tidak menghalang-halangi jidat kita. Lalu meletakkan telapak tangan
telapak kaki, lutut, dan syarat-syarat sujud lainnya. Ini sujud syukur yang dianggap sah. Kalau kita lihat fenomena pemain sepak bola, pertama, apakah dia itu suci atau sudah melaksanakan wudhu atau tidak berhadas? Ini perlu kita tanyakan. Lalu menutup aurat, pada umumnya pemain sepak bola itu auratnya terbuka, jadi kelihatan lututnya. Ini lutut itu adalah aurat bagi laki-laki. Lalu menghadap kiblat, apakah ia waktu sujud itu menghadap kiblat? Tidak boleh berbicara. Kadang-kadang teman-temannya ini mengajak bicara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau melihat syarat yang disampaikan oleh Syekh Al-Bujairomi ini, maka pelaksanaan sujud yang dilakukan oleh pemain sepak bola itu tidak dianggap sujud syukur. Mungkin hanya sebagai ungkapan rasa terima kasih, ungkapan senang, ungkapan bergembira, dan seterusnya. Ada ulama yang mengatakan kalau hal yang demikian itu diniatkan dengan sujud syukur, maka itu dilarang. Nah, adapun sujud syukur yang benar itu adalah, pertama, seseorang yang akan melaksanakan sujud syukur itu mengambil posisi bisa berdiri, boleh dengan duduk iftiros, maksudnya duduk di waktu tahiyat awal, lalu menghadap kiblat, lalu bertakbiratul ikhram. Tentunya kalau menurut mazhab Syafi'i, takbiratul ikhram disertai dengan niatan nawaitu sajadata syukri lillahi ta'ala, saya niat sujud syukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah takbiratul ikhram disertai dengan niat, lalu dia takbir lagi untuk sujud. Nah, setelah sujud ini, lalu takbir bangun, artinya duduk, duduknya duduk tawaruk, artinya duduk seperti duduk tahiyat akhir, lalu diam sejenak dan salam. Nah, sujud ini dilakukan hanya satu kali saja, semua dilakukan dengan tumaknina. Nah, saat sujud ini bisa membaca dengan lafaz sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya, wajahku bersujud kepada Allah yang telah menciptakannya, membuka pendengarannya dan penglihatannya. Tiada daya, upaya, atau kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Inilah kalau kita mau melaksanakan sujud syukur yang benar. Jadi, yang dilakukan oleh teman-teman, saudara-saudara kita yang pemain sepak bola itu sejatinya tidak sujud syukur menurut Islam, karena tidak memenuhi syarat-syarat dari sujud syukur itu sendiri. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.